Hai Mas Selamat Panji. Malam. Malam. Apa kabar Mbak Ala? Baik-baik. Gimana kabarnya Mas Panji? Baik juga. Makasih loh udah berkenan untuk ngobrol-ngobrol. Iya, santai banget. Kita juga makasih nih. Kita sebenarnya belum pernah ketemu ya. Apa pernah kita? Iya, benar. Gak pernah sih kayaknya. Nggak pernah ya? Belum, Iya. belum, 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 belum. Tapi waktu aku menginformasikan kepada followers bahwa kita akan ngobrol, reaksinya positif sekali. Mereka kayak banyak yang bilang, wah ini bakal seru. Terus ada yang bilang, ah, dua idolaku. Wah ini katanya akan jadi obrolan menyenangkan. Benar, 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 benar. Aku sebenarnya juga tertarik tuh, kan aku kan cukup tahu tentang Mbak Ala, mendapatkan informasi juga, cari-cari tahu juga. Aku rada tertarik deh sama Binar Academy, karena orang pada bilang kayaknya itu mirip pecahkan.com. Aku juga ngerasa enggak ya, karena pecahkan.com sih bukan platform apa-apa, cuman niat untuk pengen ngajar orang doang aja, ngajar stand up. Kalau Binar Academy itu apa namanya, lebih detailnya kayak gimana sih Mbak Ala, kalau bisa diceritain? Jadi aku cerita dikit ya. Jadi kan aku emang 11 tahun ya di dunia digital ya Mas Panji. Dari zaman-zaman kayak digital startup tuh masih, ya masih belum diomongin lah di Indonesia kan. Terus ya terakhir aku di Gojek kan. Aku yang nge-build app Gojek dari awal, dan selama ngebangun Gojek dan juga sebelum-sebelumnya membangun aplikasi itu sulit banget nemuin talenta-talenta di Indonesia gitu kan. Either kayak udah kerja sama tempat lain yang jauh lebih bagus, atau ya memang belum ready aja talentnya gitu. Karena apa ya, kayak yang diajarkan di universitas, aku kan juga kuliah di Universitas Indonesia kan, di Indonesia gitu. Nah, teknologi itu kan cepet banget perubahannya, sedangkan yang diajarin di universitas itu kayak udah obsolete banget gitu. Nah, jadi itu sih yang sebenarnya kita mau solve gitu. Dan ternyata setelah nyemplung 3 tahun di dunia edukasi ini, yang aku pelajari sangat adalah kayak it's not about the content. Kayak kita kalau ngelihat kurikulum di kampus terkenal di dunia gitu ya, dibandingkan sama kampus-kampus dimanapun tuh isinya kan sama ya, bab 1 sampai bab 12 gitu. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan pembelajaran tersebut itu yang jauh lebih penting gitu. Jadi memang yang kita fokuskan tuh kita mau merevolutionize education industry di cara metodologi pembelajaran. Dan kita so far, kita sekarang adanya kelas-kelas digital talent. Nah, sebenarnya juga digital ini bukan cuman kita ke depannya nanti bukan cuman tentang kayak belajar coding gitu kan. Tapi orang-orang yang di luar dari industri digital sekarang tuh juga perlu banget sama digitalisasi gitu ya. Perlu banget sama yang namanya crunching data tuh gimana sih caranya gitu. Nah, hal-hal itu yang kita mau sampaikan. Jadi yang masuk ke kita bukan cuma orang yang pengen jadi apa ya, programmer, tapi orang-orang yang mau menginovasi gitu. Jadi lebih kepada kedepannya ini kan, ya apalagi dengan keadaan COVID ya, semua orang tuh harus berlomba-lomba untuk berinovasi. Nah, inovasi mulainya dari ya hal-hal yang kita ajarin lah di Binar gitu, crunching data gitu kan, nyobain iterasi produk ini, produk itu, sampai dapat gitu inovasinya. Itu sebenarnya Mas Panji, kira-kira. Ya. Jadi sebenarnya ujungnya sih akan mencoba untuk melahirkan workforce yang sesuai dengan tuntutan zamannya ya. Betul. Dan juga industrinya, betul. Aku aja, aku kan lulusan seni rupa nih Mbak Ala. Lulusan seni rupa ITB. Terus gak pernah kebayang bahwa hari ini aku akan ngurusin startup. Ya kecil-kecilan sih. Yeah, dibilang startup juga bingung ya definisinya gimana. Aku kan ada platform digital download tuh yang comika.id. Kita mau bikin app juga. Dan mau geser ke streaming. Banyak tempat banget kayaknya. Terus udah gitu. Ininya ya. Bingung juga nih gue ngapain ya. Kenapa kepikiran begini. Tapi ada banyak hal yang kita mesti belajar dari nol. Dan bener yang tadi Mbak Ala bilang. Mungkin nanti pada akhirnya yang di Binar Academy bukan cuma orang yang peduli dengan dunia tech. Tapi bidang apapun kedepannya nanti akan selalu membutuhkan pemahaman akan dunia digital.
Bener, kayak Mas Panji dari entertainment gitu. Even kayak orang-orang musik mungkin sekarang juga udah membutuhkan digital. Karena digital tuh kayak di tengah-tengah kita sebagai enabler gitu. Makanya aku selalu bilang, kayak programmer-programmer tuh jangan mainnya sama programmer terus gitu. Main sama dunia lain gitu. Aku sendiri dulu juga dari fashion kan awalnya kan. Gitu. Terus akhirnya apa namanya ya, karena emang backgroundnya IT juga, jadi akhirnya ya gimana menggunakan IT ini untuk ngebantu teman-teman aku waktu itu di dunia fashion waktu awal-awal aku bangun perusahaan gitu, kayak gitu sih. Terus sekarang kalau lagi COVID, sistem pembelajarannya jadi kayak gimana tuh? Ada perubahan kah? Ada yang mesti disesuaikan kah? Iya, yang pasti semuanya sekarang jadi online karena kita belum bisa buka sekolah kita yang offline kan, kita juga nggak berani juga gitu. Tapi memang sebelum COVID pun kita memang sudah merancang, memang kita sudah plan nih gitu. Binar ke depannya memang akan lebih fokusnya ke online-nya gitu. Dan ya ada beberapa hal banyak sih yang kita juga apa ya coba, karena coba hal yang baru lah gitu ya. Karena ya di masa seperti ini kita benar-benar market kan juga berubah kan. Dan apalagi kayak ekonomi kita juga kurang membaik gitu kan. Jadi juga purchasing power orang juga menurun gitu. Sehingga benar-benar kita harus memperhatikan hal simpel kayak pricing point-nya gimana gitu kan. Yang benar-benar affordable sama orang. Sehingga bagaimana kita menciptakan sesuatu yang affordable. Artinya kan kita juga harus gimana caranya kita nge-cut cost gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu sih. Terus juga kita juga banyak ngelakuin kolaborasi. Karena kan sekarang banyak yang kena layoff gitu. Kita kolaborasi sama salah satu brand, HP gitu. Dan mereka ngasih CSR untuk khusus untuk beasiswa untuk orang-orang yang terkena layoff gitu. Jadi supaya bisa bekerja kembali, kasih beasiswa lewat Binar gitu. Jadi ya hal-hal itu sih yang kita ini sih, Mas. Aku juga baru ada satu project lagi sih, namanya Fight COVID Movement. Jadi waktu awal-awal COVID tuh, aku mikirin ini orang-orang di layoff, gimana ya mereka bisa kerja dari rumah gitu kan, dan apa kira-kira yang lagi dibutuhkan. Jadi kayak yang bekas-bekas go massage itu, kita kasih apa alat jahit mini gitu ya, itu terus kita pekerjakan mereka untuk produksi masker. Terus aku jualannya B2B. Sampai sekarang kita udah memproduksi sekitar 12.000 masker. Jadi mereka yang produksi nih untuk di rumah mereka gitu. Wow, luar biasa sekali. Saya jadi minder nih ngobrol sama Mbak Ale. Enggak lah Mas Panji. Aku mah begini aja. Terus Mas Panji gimana nih stand up comedian? Ini apa gimana? Bagaimana ini nih berjuang di masa-masa COVID? Sebenarnya yang paling menyulitkan adalah hilangnya panggung sih, karena kan stand up comedian kan emang komedian yang kerjanya di atas panggung. Kalau misalnya komedian grup mungkin masih bisa bikin sketsa di TV atau mungkin bisa di apa namanya platform lain, tapi stand up comedian kan benar-benar sendirian di atas panggung dengan penonton. Kalau kata Radit, stand up comedy itu butuh tiga pilar. Ada materi, ada delivery, dan ada penonton. Kalau nggak ada salah satunya, nggak bisa disebut stand up. Nah, itu sih yang kebingungan. Beberapa komedian beruntung karena bisa, apa ya, mereka tuh punya sosmed dengan jumlah subscriber atau jumlah followers yang signifikan, sehingga masih bisa nyari uangnya ke situ. Tapi ada banyak stand up comedian yang nggak punya itu. Jadi subscriber dikit, nggak ada AdSense, Instagram dikit, nggak ada brand masuk. Akhirnya banyak sekali kalau se-Indonesia komedian yang benar-benar nggak berpenghasilan dan hidup dari hutang ke hutang. Makanya untuk waktu yang cukup lama cukup membingungkan. Iya. Jadi kita masih benar-benar shift ya. Jadi lebih kepada ya akhirnya content creator ya mau nggak mau ya. Aku juga ini sih kan aku juga banyak speech gitu ya dan lumayan memang turun banget sih sejak COVID ini gitu. Tiba-tiba gitu ya udah nggak ada pendapatan sama sekali gitu kan dari sana gitu. Gitu sih betul. Nah tapi intinya
kan kalau kalau Zoom itu apa kalau jadi pembicara itu setelah 2 bulan kayaknya ya udah mulai muncul tuh yang lewat Zoom apa Iya, kayak iya. itu masih Ini rada tuh mendingan kayak sih. kayak ada ininya ya, kayak Binar kan juga, kita kan selain ada akademi, kita juga ngekonekin lulusan-lulusan kita ke perusahaan gitu kan, Job Connect nama service kita. Nah, itu tuh kelihatan tuh. Jadi masa-masa di bulan April itu tuh benar-benar orang tuh stop banget. Jadi kayaknya hiring tuh pada freeze semua. Mungkin karena orang-orang masih kaget banget kan, ini kayak wah, kita nggak mau ngambil resiko gitu. Tapi pas Juni ini udah mulai kelihatan karena memang kita kebanyakan produce adalah digital talent. Jadinya orang tuh kayaknya bulan Juni ini udah mulai melek gitu, kayak udah mulai sadar kayak kita nggak bisa diem-diem juga, kita harus terus maju gitu kan. Jadi dan mau nggak mau sekarang semuanya kita adanya di digital gitu kan. Mau usaha apapun gitu ya, digital tuh jadi kayak jantungnya juga gitu. Jadi mulai Juni sih kita udah mulai membaik banget sih, dan udah kelihatan lah ya orang-orang udah mulai ini sih, udah mulai kayak kita nggak bisa terus diem nih gitu. Ya, itu nanti apa ya? Gimana caranya? Orang tuh kalau misalkan ke Binar Academy, dia ekspektasinya di dibantu disalurkan mungkin ke sejumlah tech companies tertentu atau mungkin dia setidaknya punya modal bahwa pernah dari Binar Academy atau gimana tuh orang kalau misalkan ke situ tuh ekspektasinya seperti apa ketika selesai studinya? Iya, benar banget. Jadi kalau yang jadi kita ada dua program sebenarnya sekarang, Binar Insights itu yang cuma 3 hari gitu ya. Itu benar-benar untuk orang-orang yang non dari background IT lah gitu, yang lagi mau belajar dulu nih gitu. Kita banyak ada kayak orang finance, orang HR tuh kayak lagi pada pengen belajar tuh, pengen sedikit tahu lah gitu tentang dunia ini gitu. Kemudian yang satu lagi adalah yang bootcamp itu sekitar 4-6 bulan tergantung kelasnya apa gitu. Dan setelah itu memang langsung kita bantu buat cari kerjaan. Kita ada program internshipnya dulu juga, sama langsung kita koneksi ke pekerjaan gitu. Wow, ini berarti udah apa? Ada angkatannya gitu nggak sih, Mbak Ala? Ada berapa angkatan gitu? Sekarang kita bukanya setiap bulan sih Mas Panji. Kalau dulu memang kita Wow. cuma per batch gitu, tapi sekarang setiap bulan kita buka batch baru. Jadi so far sih selama 3 tahun ke belakang kita udah meluluskan 1.800 student. Ah, luar biasa sekali. Ketolong Iya. berarti ya. Karena tech company sih lagi bermunculan dan entrepreneur itu kan pertama dia selalu ngelihat masalah sebagai peluang untuk diselesaikan kan. Jadi Benar. mungkin di masa pandemi seperti ini entrepreneur mah nemu aja celah di mana mereka bisa punya kontribusi dan ketika itu mau dijalanin tentu butuh apa tenaga kerja yang sesuai ya. Benar, benar banget sih. Ya itu tadi sih ya, semua orang shift ke digital gitu. Kita juga lagi banyak kolaborasi sama ya partner-partner yang non-digital, kolaborasi untuk menyampaikan bahwa yang tadi aku bilang gitu ya, kayak kita orang digital tuh jangan mainnya sama orang digital terus, harus main sama orang di industri lain supaya kita tuh bisa jadi value add juga untuk teman-teman di industri lain gitu kan. Ya, bisa dipahami. Karena teknologinya butuh aplikasi dan aplikasinya itu biasanya datangnya dari orang di luar industrinya ya, maksudnya di luar dunia tech-nya gitu, di luar dari dunia IT-nya gitu. Betul. Ya kayak ya kita lihatlah marketplace yang ada kan bukan digital tapi yang dibantu adalah UMKM misalnya gitu kan. Ya. Gitu. Ya, bisa dipahami. Ya. Betul-betul. Kayak kita berdua sih, ada mbaknya dari dunia teknologi, pendidikan, saya di dunia lawak, terus kalau dikawinin jadi apa gitu. Benar, benar. Kapan kita bisa kolaborasi sama pecahkan.com, Mas Fadji? Wah, pecahkan.com mah. Bukan apa-apa, malah malu saya juga. Pecahkan, enggak lah. Pecahkan.com, enggak, pecahkan.com itu sebenarnya cuman ini, cuman landing page tempat aku mau mempromosikan, aku mau nulis buku sebenarnya, buku judulnya Pecahkan. Oh, oke. Okay.
Okay. Pecahkan itu Pecah buku gitu ini. artinya. Iya, Apa kalau kalau tuh kita stand, artinya? kalau kalau kita ngelawak terus lucu kan disebutnya wah gila lawak lu pecah gitu atau stand up lu pecah Iya, gitu. iya, Jadi iya, iya. si Pecahkan itu buku untuk orang-orang bisa dari nol belajar stand up, kemudian stand up-nya bisa lucu, moga-moga bisa berkarir gitu. Nah, bukunya sendiri masih ditulis sih, tapi harus diakui sekarang industri penerbitan lagi pada pusing ya. Toko-toko buku juga Iya, lagi iya, pada iya. pusing. Jadi kita Iya, iya, iya. kami terus terang juga belum tahu nih buku mau jadi apa, apa namanya, mungkin jadi ini digital atau nggak tahu. Tapi intinya pecahkan.com itu cuma landing page. Jadi setiap kali orang bilang, "Bang, mau belajar stand up dong, lalu masuk aja ke pecahkan.com." Nanti di situ ada kalau mau beli bukunya informasi ada di situ. Terus aku kayak kumpulin video-video kompilasi aku berbagi ilmu tentang stand up. Itu ada puluhan video gratis. Gitu doang. Iya, Jadi iya, iya. beda kita, Mbak. Aduh, aku mau bukan apa-apa, Mbak. Aku juga punya buku sih, udah dua buku selama hidupku yang ku terbitkan. Emang benar sih, tapi sekarang kan udah ada e-book ya. Jadi bukuku yang kedua ini kebanyakan orang belinya e-booknya gitu. Dan ya itu dari penerbit juga sih yang nerbitin e-book. Dan aku ngeliat juga kayak buku tuh akhirnya jadi satu brand sendiri ya. Kalau kita mau bikin buku tuh kita nggak bisa cuman bikin bukunya aja gitu. Tapi gimana menghidupkan buku itu menjadi sebuah brand, sebuah konten yang ya kebanyakan harus di-delivernya lewat lewat digital sih. Kayak aku lagi bikin podcast yang judulnya judul bukuku gitu kan. Judul bukuku tuh Purpose Living in the Process gitu. Jadi ya balik-balik lagi, it's all about digital lagi gitu kan. Ya, aku penasaran nih, by the way. Jadi ngomongin soal buku ya, ngomongin soal buku sebagai medium pembelajaran. Berarti sekarang ini kalau apa belajar di Binar Academy, berarti sistemnya seperti apa tuh? Kayak ada temu, ada tatap mukanya via streaming, ada diktat yang tetap dikasih, ada kayak tugas yang mesti dikerjain gitu. Kayak anak saya nih, anak high school nih, sekolahnya kayak gitu soalnya. Oh, di high school ya? Kita juga waktu itu di high school loh ininya, kantornya Binar. Hah? Ada Oh, iya, high di school mana? Bagian, iya di high school Simatupang. Mas Nagi Oh, di mana anaknya? Bintaro. saya high school Kelapa Gading. Oh, Rada jauh. Gimana, iya, gimana tuh? Jadi soalnya kan kita punya komisaris yang punya high scope, jadi kita di high scope. Oh, gitu, begitu. Karena emang kebetulan om sama tanteku sih. Jadi emang mungkin kita udah darahnya education ya. Dan ya, kalau ngomongin pembelajaran di Binar, jadi ini satu hal yang kita mau bangun tuh critical thinking sebenarnya. Karena kan Indonesia cara pembelajarannya itu juga dicekokin, ya kan, dicekokin, kemudian menghafal, gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang kita nggak mau. Jadi, kita itu menerapkan setengah pembelajaran itu mereka baca di app kita, ada reading material, yang reading materialnya ini juga udah kita desain sedemikian rupa ya supaya orang-orang tuh mau baca. Sebenarnya konsepnya sama kayak bukuku. Aku tahu orang Indonesia tuh nggak suka baca, ya kan? Jadi bukuku tuh aku kayak cuman berapa persen kan orang Indonesia yang suka baca, less than 10% gitu kan. Terus bukuku tuh aku benar-benar cang-cang banget walaupun tebel kayak buku-buku biasa, tapi benar-benar satu halaman tuh sedikit banget. Itu sama kayak yang kita lakuin di reading materialnya Binar, walaupun apa ya kayak digital tuh kan hal yang sulit gitu kan untuk dimengerti. Kita juga menganalogikan hal-hal yang sulit itu menjadi lebih mudah. Contohnya kayak di simple kayak kalau di kita tuh ada front end engineer, ada back end engineer, terus ada namanya API gitu. Nah, itu kita analogikan kalau kamu lagi ada di sebuah restoran yang namanya meja kamu itu yang kita sebut front end atau menu yang kamu lihat itu kita sebut front end. Jadi bayangin kalau kamu buka sebuah app yang depan itu kita sebut front end sama kayak kamu di restoran. Terus kan ada waiters nih yang nyatetin pesanan kamu terus ngebawa ke back end. Nah, waiters itu kita sebut API, dia tuh kayak jembatan gitu. Nah, kitchen itu adalah si back end-nya yang akan memproses pesanan kamu. Nah, nanti abis pesanannya selesai diproses sama si kitchen, sama si back end,
si waiters akan kembali mengantarkan pesanan kamu ke depan gitu. Nah, jadi kita tuh merelasikan hal-hal yang mudah karena yang kita pelajari orang itu belajar dari apa yang dia ngerti. Kadang-kadang tuh kita belajar suatu hal yang jauh banget yang kita tuh nggak bisa connect gitu, nggak bisa connect dengan apa yang kita pahami gitu. Nah itu terus kemudian abis mereka belajar di reading material yang sangat simple itu, yang satu chapter itu sebenarnya kita tuh kayak orang baca 250 halaman buku, tapi mereka kayak nggak ngerasa baca sebanyak itu. Kemudian mereka baru ada challenge yang mesti mereka kerjain, kayak bikin project gitulah ya, bikin aplikasi kalau di kita gitu, kayak dari yang sangat simple gitu. Dan setelah mereka bikin challenge itu, mereka baru masuk ke kelas. Setiap minggu itu kelasnya 3 kali. Dan kelasnya ini kita nyebutnya bukan mentor juga yang ngajar di sana, tapi facilitator, karena buat kita kayak pembelajaran itu harusnya seorang guru atau mentor itu bukannya harus mengajarkan gitu, tapi bagaimana memfasilitasi anak-anak itu untuk bisa berdiskusi, untuk triggering mereka untuk bertanya. Karena kan orang untuk bertanya itu aja tuh harus membangun critical thinking sebenarnya. Kadang-kadang kayak, apalagi orang Indonesia rada-rada susah kalau disuruh nanya gitu ya. Kadang-kadang ini apalagi kita berhadapan sama programmer ya, itu tuh banyak yang malu gitu kan. Entah kayak mereka nggak tahu mau nanya apa atau mereka malu gitu. Nah itu yang kita trigger gitu. Jadi di situ mereka lebih kepada diskusi, dan juga diskusinya itu kita juga nge-push teman-teman yang udah ngerti untuk ngejawab. Karena apa? Karena orang itu belajar 100% di saat mereka itu mengajarkan orang lain gitu. Nah setelah itu barulah selesai pembelajaran itu, kemudian kita ada project based learning. Jadi mereka kayak ngajarin apa, mereka tuh kayak bikin project tapi teamwork gitu Mas Panji. Karena kan apa ya, untuk mensimulasikan di saat mereka itu kerja, karena di saat mereka kerja teamwork itu mereka tuh baru kerasa kayak tiba-tiba temennya ada yang MIA gitu kan, yang hilang tiba-tiba. Nah bagaimana caranya mereka untuk solve the problem. Jadi project based learning itu sebenarnya mengajarkan mereka tuh untuk mencari solusi sendiri gitu. Jadi itulah kita ngedesain cara pembelajaran di Binar tuh ada base-nya semua gitu. I see. Gitu. Wow. Pusing ya? Aku keren, ngomongnya sudah kayak guru banget ya. Enggak. Ngomong-ngomong soal kayak guru, ini sebutan untuk anak Binar Academy itu binarian bukan? Karena kayaknya mereka muncul semua ya di sini ya? Iya. Binarian tuh agak-agak ini juga sih, kayak agak-agak militan juga. Jadi yeah, kalau aku tapi di mana tuh mereka pasti ada. Iya, ini pada muncul semua nih. Saya anak binarian, saya student Binar Academy, itu pada muncul semua. Iya, ya, udah banyak benar, juga benar, sih benar. Soalnya yang lulus ya. Wow, wah, mengagumkan gitu, sekali. Oke. Ini pembicaranya udah mulai melenceng-melenceng, nggak jelas juga. Jadi si komentar-komentarnya udah mulai aneh-aneh nih, soalnya udah mulai Mbak Ala balik ke Gojek, apa lagi ini, udah mulai nggak jelas nih. Biasanya orang-orang ini driver tuh. Driver Gojek biasanya. Oh gitu. Merindukan kembalinya Mbak Ala ya. Terus Mas Panji lagi ini ya, world tour ya? Iya, betul. Terus tapi gimana ya gitu tuh world tour ya? Dengan keadaan seperti ini. Ya memang sebenarnya kami harusnya jalan dari April. Tapi kemudian pas banget di Maret akhir ya kalau nggak salah. Apa Februari akhir ya, itu kan pandemi masuk. Terus kami undur jadi ke Juni, Juni belum kelar diundur ke Juli, belum kelar diundur ke Oktober, dan kelihatannya jadinya mulainya dari November sampai dengan 2021. Tadinya kan kami mau 20 kota di 2020. Udah cakep tuh Bral tuh. 2020, 20 kota 20 ditutup kota. Tanggal 20 di Istora Senayan Desember.
Tapi kami juga nggak mau apa ya, nggak mau gegabah dan nggak mau nabrak keadaan. Jadi akhirnya tahun ini cuma sempat jalan 7, mulai November itu ke Makassar, Denpasar, Balikpapan, Palu, Banda Aceh, Yogyakarta, sama Jakarta. 7 kota ini yang ketika ngobrol sama pihak setempat udah mulai geser ke PSBB transisi, terus kayak udah ada izin acara. Sementara yang lain kondisi COVID-19-nya belum membaik, jadi kami bilang diundur ke 2021. Ketika udah siap baru nanti kita umumin tanggalnya. Nah, supaya apa ya, supaya kami juga memastikan acara ini beres dari sisi protokol, akhirnya kerjasama, kami bikin kerjasama sama Clue Smart City. Mereka partner resmi untuk penyedia teknologi keamanan COVID. Jadi mereka yang menyediakan. Dia punya buat kamera itu ya? Betul, yang ada buat peluru thermal. Pakai kamera itu ya? Betul, terus bisa ngebaca kalau orang nggak pakai masker, terus udah gitu. Mereka sebenarnya yang paling utamanya mereka pakai Clue app-nya untuk pendataan penonton. Karena kan perlu juga tuh untuk ngedata mereka habis dari mana, terus sempat kemana aja, daerah mereka seperti apa gitu. Jadi dari teknologinya dihandle sama Clue. Iya, seluruh dunia rencananya sampai ke luar negeri juga kami akan bawa teknologi dari Clue. Terus sama protokol COVID-nya sendiri dibantu sama teman-teman mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat atau Fakultas Kedokteran di tiap kota. Kayak kalau di Jakarta, kerjasamanya sama teman-teman BEM FKM UI, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Kalau KESMAS itu kan belajarnya aja tentang pandemi gitu. Jadi dari sisi teknologi yang handle profesional, dari sisi protokol yang desain orang-orang yang kompeten, harapannya ini nanti akan bikin izin juga jadi lebih mudah, karena kan suka ditanya tuh kenapa Mas Panji mulai bikin acara. Terus saya selalu aku selalu bilang bahwa pada akhirnya kita akan mulai juga bikin event, dan kalau kita nggak ada yang mulai, siapa yang mau nyontohin atau siapa yang mau ngebuka jalan gitu, siapa yang mau nyari tahu how to do an event, offline event show gitu. Jadi ya udah kita jalanin, terus kalau misalkan jalan, moga-moga bisa di copy sama teman-teman lain biar teman-teman bisa bikin acara. Sambil kita juga ngobrolnya bareng-bareng nih sama musisi lain, karena ada teman-teman mau bikin festival, ada yang mau bikin konser. Raisa tuh mau bikin show di GBK. Kami ngobrol barengan supaya kita bisa ngurusin ini bareng-bareng lah, supaya bisa menghibur masyarakat. Karena ternyata emang banyak juga yang nungguin sih. Maksudnya teman-teman banyak yang stres juga, banyak yang depresi juga, pengen nonton komedi, terus minta dibantu gitu. Itu sih masalahnya juga, kayak di rumah terus kan. Kayak kalau misalnya lagi gak ada meeting, gak ada yang diajak ngomong. Biasanya kalau di kantor kan ada yang diajak ngomong gitu ya. Tapi emang bener sih, kayak kerasa banget di pandemi ini. Jadi kita harus benar-benar berkolaborasi ya Mas Banji ya. Gak bisa, karena apa yang kita lakukan benar-benar impact juga buat kita gitu kan. Kita harus, kalau aku sih mikirnya kan kita harus terus ikut naikin ekonomi ya. Karena kalau misalnya ekonomi juga gak berjalan, otomatis dampaknya ke kita juga gitu. Gak usah jadi pengusaha ya kan. Yang jadi employee aja juga banyak yang ke layoff gitu. Jadi kita masih benar-benar bareng-bareng sih, gimana juga nyetop COVID-nya juga gitu kan. Dan bagaimana ekonomi bisa terus berjalan gitu. Itu terutama ekonomi itu yang lagi dipusingin sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah kayaknya, dan pemerintah kota gitu kan. Jadi di satu sisi ada yang minta full lockdown, di satu sisi ada yang minta full dibuka. Tapi kayaknya emang jalan paling mendekati kebenaran adalah yang di tengah-tengah itu tuh, yang ngebukanya pelan-pelan sambil memastikan, sambil dibuka pelaku bisnisnya juga siap. Aku rasa bahkan bisa jadi ya, pemerintah pusat atau pemerintah provinsi itu nungguin dari pelaku-pelaku industri, lu tuh pada punya solusi kayak apa, cerita-cerita dong. Karena gue juga dari sisi pemerintah, pemerintah akan bilang, gue juga pengennya ekonomi muter, cuman gue butuh bantuan nih, gue pengen event muter ekonominya, tapi gimana sih lu mungkin bisa kasih. Jadi dari sisi kami, pelaku industri juga mikir, emang mungkin kontribusi kita adalah kita ikut mikir untuk industri kita kayak apa, terus kita kita kasih ke mereka gitu, ke pemerintah gitu, jadi solusi. Benar banget sih. Iya sih, aku juga banyak kasih insights juga. Kan aku sempat di government juga lah ya. Dan ya banyak circle orang government ya. Kita juga bantu kasih insights gitu kan.
dari sisi pelaku industri ya, terutama untuk yang PEN ini kan, pemulihan ekonomi nasional, itu kayak harus melakukan apa gitu, harus menyalurkan semua ini. Nah, balik lagi gini, Indonesia nih yang memang kekurangan adalah masalah data gitu. Kita mau nyalurin PEN juga bingung kan. Jadi memang benar-benar sekarang harus dikolaborasikan, karena sebenarnya kayak di kita ya di fintech gitu. Sebenarnya kayak kan banyak sekarang yang punya bookkeeping app ya. Jadi kayak warung, pokoknya usaha-usaha kecil tuh mereka sudah mulai mencatat di digital. Sehingga kan kita bisa nge-track nih mereka punya transaksi. Kalau kita mau menyalurkan dana, kita jadi bisa tahu benar dipakai nggak duitnya gitu kan. Nah itu balik lagi ke kolaborasi sih sebenarnya gitu ya. Digital ini yang jadi penting juga sekarang gitu. Iya, yeah, yeah. Tapi kalau kalau kita lihat ya, ada salah satu yang mungkin jadi karakternya kita, nggak tahu. Kan kalau Mbak Ala kan lebih ke pendidikan, mungkin bisa lebih kompeten untuk menjawab ini. Tapi kita itu kecenderungan untuk beradaptasinya tuh nggak secepat yang mungkin seharusnya Perang dalam angel. Kondisi pandemi seperti ini. Iya, itu tuh mungkin ada hubungannya sama, nggak tahu ya, aku tuh selalu kritis kepada sistem pendidikan yang lagi berlaku sekarang. Di stand up-ku juga udah sering sih ngomongin soal pendidikan, kayak lebih banyak di antara kita nih dididik untuk jadi pekerja ketimbang dididik untuk jadi pekarya atau pengusaha. Kan kita tuh lebih dididik untuk ngisi titik-titik daripada ngisi kertas kosong. Kalau disuruh ngisi titik-titik mah kita nyari hafalan aja ngisinya apa gitu kan. Kalau dikasih kertas kosong, ini ada kertas kosong, coba lu isi. Orang di Indonesia masih suka bingung tuh, gue isi apa ya, gue bingung gitu. Karena tidak ada informasi sebelumnya yang bisa mereka hafal untuk mereka pakai untuk ngisi. Nah ini kan kaitannya sama pandemi kan dekat banget kan. Kalau lu belum tahu, kita semua kan gak pernah ngejalanin pandemi ya, gak pernah. Terakhir kan 19-18 kalau gak salah. Jadi sama-sama nggak tahu apa yang mesti dilakuin, nggak ada yang kita bisa baca sebelumnya, dan mungkin karena itu orang juga jadi nggak tahu apa yang mesti dilakuin. Nah, mereka yang berpikir entrepreneurial beda cara pikirnya. Nah, berkaitan dengan itu di Binar Academy mungkin harapannya juga melahirkan orang-orang seperti itu ya, yang bisa ngisi kertas kosong ketimbang ngisi titik-titik kosong. Iya benar, yang punya entrepreneur mindset. Sebenarnya kan entrepreneur mindset itu adalah yang pertama adalah solving the problem gitu kan. Jadi ya benar yang tadi kata Mas Panji, bukan jadi pekerja aja gitu, bukan jadi robot. Kita ini udah kebiasaan jadi robot soalnya gitu. Kayak aku nyampein di IGTV-ku ya tentang first principle thinking-nya Elon Musk gitu. Bagaimana cara Elon Musk itu berpikir gitu. Dia benar-benar kayak nge-breakdown, kadang-kadang tuh kita ngelihat masalah tuh masih di permukaannya aja gitu. Padahal kayak ada masalah di bawah-bawahnya permukaan yang harusnya kita solve itu adalah core issue-nya, ya kan? Bukan masalah yang di permukaannya gitu. Kita harus tahu ke dalam gitu. Nah, itu salah satu yang kita coba build. Untuk apa? Untuk mereka bisa menciptakan sebuah solusi yang tepat gitu. Jadi bukan cuman ya ngerjain yang itu-itu aja yang udah berulang-ulang kali gitu. Even kayak kita nih mau menciptakan course-course yang misalnya sekarang kayak di dunia, di bagian call center gitu, atau di bagian customer care, atau bahkan di frontliner gitu. Gimana sih mereka itu bisa benar-benar membaca customer dan benar-benar memberikan solusi yang tepat gitu. Karena aku sendiri ya kayak mengalami gitu ya, kalau misalnya datang ke bank terus kayak dikasih lah produk-produk yang sebenarnya nggak fit sama kita gitu kan. Karena itu mereka hanya menjalankan perintah dan hanya berpikir okay, target gue segini, gue jualin lah semuanya ke semua orang gitu kan. Padahal kan kalau kita berpikir secara entrepreneurial mindset, kita ngelihat dulu nih, ini orang senengnya produk apa ya kira-kira dari personanya dia. Oh, dia tuh belum menikah, dia masih single, umur 30 gitu. Jadi ya jangan dikasih insurance pendidikan anak gitu misalnya gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu sih yang sebenarnya kita coba terus kembangkan. Jadi sehingga
nanti ke depannya yang tadi aku bilang gitu, Binar bukan cuman buat orang digital, tapi orang di semua lini yang harus sekarang berpikir tentang ya terutama customer centric gitu, dan ya bisa ngelihat big picture lah. Ini yang juga kita tuh kurang diajarkan ya, untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih makro gitu. Iya kan? Jadi penasaran di Binar Academy, orang yang ngajarnya tuh berarti dari mana aja dan dari bidang apa aja berarti Mbak Ala? Di Binar yang ngajar itu dari sekarang kelas-kelasnya kan masih digital ya. Jadi dari digital semua, dari unicorn, dari perusahaan-perusahaan unicorn gitu. Kebanyakan gitu. Ya orang yang ada di bidangnya ya, yang membuat daya tariknya Binar Academy juga mungkin jadi, wah, ada dia, jadi pengen ikutan gitu kali ya? Iya. Dan ini sih juga satu hal ya, challenge buat kita adalah bagaimana mencari orang digital yang bisa mengajar gitu. Karena makanya kita juga nge-build apa namanya kurikulum untuk pengajar juga gitu. Gitu, Oh, Mas Panji. kurikulum untuk pengajar. Jadi pengajarnya dibantu untuk bisa mempermudah mereka untuk ngajar ya. Ya. Karena mungkin Iya. di saat dibutuhkan untuk bagi ilmu, ngeblank juga karena mungkin gak punya pengalamannya gitu ya. Bener. Bener, bener, bener. Gak semua orang bisa ngajar kan. Tapi gimana kita buat semua orang akhirnya bisa mengajar gitu. Oke. Gitu. Baiklah. Oke. Menarik sekali ini Binar Academy. Mungkin kita harusnya ini ya, nongkrong bareng jadi lebih lebih enak gitu. Lebih seru tanya ya. Jawabnya. Oh. Iya benar. Ya udah. Dari aku rasa penasaranku terkait Binar Academy udah terjawab. Mbak Ala, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Atau ada yang mau diceritakan yang belum sempat aku tanya? Apa ya? Mungkin buat teman-teman yang di industri kreatif ya, sesuai judulnya ya. Gimana kita bisa keluar dari ya pandemi inilah ya gitu. Lebih kepada jangan takut untuk mencoba sih, karena waktu kita pertama pandemi terus akhirnya kan kita bikin produk baru itu Binar Insight. Kenapa kita bikin itu sebenarnya? Itu adalah produk yang kalau misalnya masuk bootcamp itu kan dia harus komit waktu selama 4 sampai 6 bulan gitu kan Mas Panji. Jadi orang tuh kita sebutnya produk yang high entry barrier gitu. Untuk masuk tuh lumayan banyak yang harus dipikirkan. Sehingga kita bikin produk yang lebih light, yang lebih low entry barrier untuk orang tuh bisa nyoba dulu gitu. Dan semenjak pandemi inilah kita baru ngeluarin si Binar Insights ini. Dan Binar Insights ini kita ciptakan itu nggak cuman semalam terus langsung market fit. Kita benar-benar nyoba, kita benar-benar iterasi, dan yang paling penting adalah gathering the feedback. Itu yang jangan dilewatkan. Jadi waktu awal-awal kita bikin webinar-webinar gitu, itu kita benar-benar nyari feedbacknya dulu gitu kan. Kayak kita nanya kayak kalian kalau misalnya apa namanya kalau ini berbayar, kalian tuh buying powernya segimana, kemauan untuk membelinya itu sebesar apa. Jadi itu benar-benar kita ngelakuin research dulu sambil kita mencoba. Nah itu yang jangan takut untuk dilakukan. Awal-awal pasti gagal gitu. Aku juga selalu bilang bikin startup ya, bikin produk itu mungkin gampang di fase-fase ideation-nya gitu. Kayak, weh produk ini bikin yuk gitu. Tapi pas ngejalanin, itu tidak semudah itu Verguso gitu kan. Jadi harus banyak ngelakuin itu tadi kayak feedback, dan iterasi gitu, kita ngeliat lagi, kita tanya kayak mereka punya interest-nya apa aja gitu. Nah itu mendengarkan market itu yang sangat penting, dan ya jangan takut salah lah gitu. Salah itu justru kita ngeliat kayak pembelajarannya tuh apa aja gitu. Jadi itu yang kita lakukan selama pandemi ini, dan turns out produk yang kita iterasi secara cepat ya, tadi yang Mas Panji bilang tentang adaptability, atau kita kalau di digital ngomongnya agility gitu. Itu yang harus benar-benar dipunya juga, harus benar-benar agile banget, bisa cepat berubah gitu. Karena kalau ngelihat kayak
ya udah ini emang doesn't work, ya kita juga masih harus cepet gitu shiftnya gitu. Dan buat aku juga selalu ngasih tahu ke entrepreneur, jangan batu juga kepalanya gitu. Kadang-kadang kita tuh sebagai entrepreneur mikirnya, wah kita produk kita tuh udah yang terbaik, pokoknya udah paling bagus idenya gitu. Tapi akhirnya kita jadi menutup diri dan menutup kuping, menutup mata untuk melihat bahwa ini doesn't work, then let's do something else gitu. Nah itu yang harus kita beranikan nih, dan memulai suatu hal yang baru itu memang startnya sulit, tapi di saat kita udah melakukan itu terus iterasi, mudah-mudahan kita bisa ini sih, bisa survive gitu. Siap. Terima kasih banyak. Ini fansnya banyak yang masuk dan bilang, Kak Ala as always insightful, Kak Ala as always amazing. Luar biasa. Oke, okay, kalau begitu. Kita juga udah hampir sejam ini, udah 45 menitan ngobrol. Benar-benar, Mas Panji. Yeah. Oke, okay, kalau begitu Mbak Ala, terima kasih banyak untuk waktunya, ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Thank you mungkin banget di juga. Udah kesempatan diundang. Yang lain kita ketemu. Iya, sama-sama. Kita ntar ngobrol-ngobrol. Iya, pasti. Iya, dengan protokol COVID ngobrolnya. Iya, apa yang bisa aku bantu untuk siap. Teman-teman di industrinya Mas Panji gitu kan. Siapa tahu lah kita bisa ngasih value lah buat teman-teman di sana. Siap. Baiklah Thank kalau you begitu. Banget, Mas Panji. Mala, terima kasih. Stay safe dan semoga sama-sama. Sehat terus Malanya. Thank you. Yeah, thank you, thank you.